Halo Raw Vloggers yang terkasih, pada kesempatan ini saya ingin meng-unboxing kamera baru ya. Ini untuk alat produksi YouTube, yaitu kamera mirrorless Fujifilm X-T100 Kit ya. Untuk pembeliannya ini sendiri ada kisahnya sih, tapi saya nggak mau cerita. Yang penting barangnya sekarang sudah sampai di tangan dan sampai dengan selamat ya. Mari kita buka-buka dulu apa-apa saja yang kita dapatkan. Oh ya, untuk barang-barang seperti ini saya sarankan teman-teman beli offline aja ya, jangan sampai beli online, karena beli online tuh kadang ada hal-hal yang tidak menyenangkan, atau bisa jadi ada hal-hal yang bikin kita kecewa nanti ya. Tapi yang jelas teman-teman harus ngecek sendiri barangnya ya. Oke, kita keluarkan dulu semua barang-barang yang ada di sini. Tujuan saya membeli barang ini adalah untuk agar video-video yang dihasilkan untuk berbagai macam kebutuhan itu bisa semakin bagus kualitasnya. Ya, inilah teman-teman yang kita dapatkan dari box Fujifilm X-T100 ya. Ada barang-barangnya ini saja ya. Ada buku manual, ada lensanya, ada bodinya. Ada ini bodinya ya. Ada chargernya, charger kit. Ini ada detachable gripnya, bisa untuk tambahan. Ya, mari kita coba pasang ya. Kita coba pasang lensa kitnya. Oke, lensa kitnya ini 15-45 mm ya. Ini lensa kit, lensa dasar ya. Ya, kira-kira seperti ini bentuk dan rupanya ya. Untuk yang menarik di sini adalah monitornya bisa di flip ya, layarnya ya. Bisa naik, bisa turun. Jadi bisa down angle atau top angle ya. Dan bisa di flip 180 derajat ke depan seperti ini. Jadi bisa untuk vlogging. Ini mengapa saya membeli kamera ini, karena bisa untuk vlogging ya. Supaya hasilnya nanti lebih bagus. Oke, demikian. Ini saya tampilkan speknya ya. Silahkan dibaca sendiri. Dan setelah ini akan saya tampilkan juga beberapa hasil jepretan, tapi belum bisa saya sampaikan yang videonya ya, baru yang fotonya. Silahkan menyaksikan, dan kalau teman-teman ingin beli silahkan beli aja ya, demi produktivitas kita. Oke, see you later in the next video. Bye bye and thank you semuanya.